Sejalan dengan seruan banyak pihak, penyambutan Tahun Baru Masehi hendaknya dilakukan dengan kegiatan positif dan menghindari hura-hura. Masyarakat Tangkit Lama berinisiatif menggelar khataman Al-Quran serta sejumlah kegiatan keagamaan lainnya menyambut pergantian tahun. Khataman Al-Quran tersebut berlangsung di pergantian tahun baru, bertempat di Jalan Duren, RT 3 Desa Tangkit Lama, Muara Jambi. Pada kegiatan ini, setiap anak masing-masing bergilir menghatamkan satu surat Al-Quran. Selain khataman Al-Quran, kegiatan lainnya digelar masyarakat Tangkit Lama dalam rangkaian acara penyambutan tahun baru itu adalah solawatan dan doa bersama. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.